Bila dia nak berubah kepada Allah Subhanahu Wa Taala, dia bagi terms and condition. Dia kata saya belum bersedia. Apa yang belum bersedia? Kadang-kadang yang muda ni pun, termasuk saya lah, pun kena juga bertanya, saya belum bersedia nak berubah. Kalau benda itu adalah baik, kenapa nak tunggu untuk berubah? Sedangkan jikalau malaikat mau berada di sebelah kita, dia tak akan minta kebenaran kat kita. Sebab kita bukan Nabi, dia tak akan kata, kamu dah bersedia ke? Tak ada. Kadangkala perlu dipaksa. Ada benda yang perlu dipaksa. Antaranya kita kata tentang family. Contoh, bila kita nak beramal dengan Islam, hatta untuk orang yang lahir dalam Islam sekalipun, dulu waktu dia tak solat, mak bapak tak kisah. Dia pi melepak kat mana, mak bapak tak kisah. Tapi bila anak ataupun suami dia, bini dia dah start nak beragama, nak pi masjid, nak pi mengaji, dia duk start risau. Eh, hang ni biar betul. Hah? Hang nak? Eh, jangan ekstrim sangat. Baru nak solat lima waktu kira ekstrim. Orang Islam sendiri kena ekstrim. Pernah kena ke? Semua tu pengalaman. Tawahabul 'ata.